ada sebuah rumah yang dijadikan usaha laundry di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Rabu malam ludes terbakar. Kebakaran bermula saat karyawan mengganti tabung gas. Kebakaran yang menimpa rumah sekaligus tempat usaha laundry ini berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tamanan, Tulungagung, Jawa Timur. Kebakaran bermula saat salah satu karyawan tengah mengganti tabung LPG. Diduga terjadi kebocoran gas disertai percikan api dari instalasi listrik, mesin cuci, sehingga menyebabkan api membesar dan menyambar ke tumpukan pakaian. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit truk suplai air dikerahkan ke lokasi. Kebakaran di Jalan Yos Sudarso, Tamanan, Tulungagung, rumah hunian plus ada laundry-nya. Penyebabnya tadi apa? Penyebabnya dari karyawan itu dari waktu kerja tabung gasnya habis, kemudian diisi ulang yang di mesin pengeringan. Kita waktu diisi ulang kan biasanya kalau baru dipasang itu mesti ada percikan sedikit ya. Ada percikan, jadi ada kebocoran sedikit, kemudian ada percikan sehingga akan jadi api. Percikan dari apa, Pak? Kita kurang tahu, mungkin dari karena mesinnya juga masih berjalan, mungkin dari mesin cuci atau gimana, akhirnya menyebabkan api dan menyambar bagian-bagian yang ada di sebelahnya. Akhirnya